Hai Bunda, apakah Bunda sering memakai lulur sebagai perawatan kulit? Luluran memang dinilai praktis dan ampuh untuk membersihkan serta mencerahkan kulit ya Bun. Melansir dari laman Healthline, luluran adalah eksfoliasi kulit yang bermanfaat untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dari lapisan luar kulit dengan bahan-bahan abrasif seperti gula atau garam. Lulur bermanfaat untuk menstimulasi pergantian sel dan peremajaan kulit. Selain itu, dengan luluran, Bunda dapat memiliki kulit yang lebih halus, cerah, dan juga sehat. Nah, untuk memperoleh hasil yang maksimal, Bunda dapat mengoptimalkan penggunaan lulur dengan tips luluran yang dilansir dari Nature Well Beauty berikut ini. Yang pertama, luluran sebanyak 1-2 kali seminggu. Jika Bunda luluran setiap hari, lulur dapat menghilangkan minyak alami pada kulit dan menyebabkan iritasi. Yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan pelembab. Eksfolian pada lulur dapat merusak pelindung alami kulit. Untuk itu, diperlukan pelembab untuk membantu menutrisi dan menghidrasi kulit. Yang ketiga, jangan terlalu kasar pada kulit. Saat luluran, biarkan partikel kecil dalam lulur melakukan tugasnya. Bunda tidak perlu kasar pada kulit ataupun menggosok kulit lebih dari 30 detik ya. Jika Bunda menggosok kulit terlalu lama, kulit dapat menjadi merah dan meradang. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Bunda.